Ratusan pegawai negeri sipil atau PNS Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN Bappenas mengikuti vaksinasi COVID-19 massal. Sebagaimana prosedur vaksinasi COVID-19 lainnya, para peserta juga harus lolos eksaminasi atau pemeriksaan awal. Ratusan PNS Kementerian PPN Bappenas dibagi dalam 3 kelompok untuk menjalani vaksinasi COVID-19 sejak tanggal 23 hingga 25 Februari. Vaksinasi dilakukan di Gedung Bappenas Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat. Para peserta diwajibkan menjalani sejumlah tes kesehatan seperti pemeriksaan suhu tubuh, tekanan darah, hingga wawancara seputar penyakit bawaan. Vaksinasi massal di kementerian ini dilakukan untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity. Untuk mencapai target herd immunity, maka dalam kurun waktu 1 tahun dibutuhkan vaksinasi kepada 181,5 juta penduduk atau 70% dari total penduduk Indonesia.